Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi di Dusun Strawberry Wall ini. Nah, ini Bapak petugas lagi mengecek strawberry. Nah, ini kita akan mereview tipe santung terbaru ya. Ada kolam rendangnya. Nih, mari pas Pak. Nih. Kita kalau secara ini sudah seperti yang lama ya. Tapi ini ada tambahan, sekarang ada bak rendam, kolam rendam ya. Nah, ini kita masuk. Nah, ini view depannya seperti ini ya. View depannya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita masuk ke ruangan tengah. Ini ruangan tengah ya. Ruangan tengah ini ada untuk keluarga ini. Oh, tengah. Di sini itu ada tempat tidur 1-2 ya untuk yang kamar 1. Kemudian ini tempat tidur 2. Ada 2 tempat tidur juga ya. Nah, ini sekarang air depannya ya. Untuk minum sudah ada amenities juga sudah lengkap ya. Minum amenities sudah lengkap. TV flat lengkap ini ya. Nah, ini di lantai bawah ini sekarang ada bak rendam seperti ini. Jadi buat pengunjung tipe santung sekarang ada kolam rendamnya ya, kolam rendam air panasnya di sini. Ini ya. Jadi tambahan sekarang tipe santung ini, jadi ditambah ada bak rendam. Jadi bagi pengunjung yang ingin merasakan kolam rendam air panas, di sini ada. Nih, kemudian ini, nah ini pintunya sini ya. Ini itu, ini. Ya. Oh. Oke. Nah, ini di bawah itu tipe santung itu ada dapur. Ini dapur. Kemudian ada kamar mandi dan ada bathtubnya. Kamar mandi yang ada bathtub. Ini kamar mandinya hanya satu ya. Masuk ke ini apa? Ke rendam. Ini kita ke atas. Ke atasnya harus hati-hati. Ke atas. Ini ke samping kanan ini area kolam renang ya. Kolam renang luar ini. Kemudian ke sini kamar berikutnya, kamar ketiga yang bisa ada 4 tempat tidur. Ini view-nya ke sini. Ini view dari atas tipe santung. Ini ya. Ini view-nya langsung ke Gunung Patuha ya. Baik, informasi untuk tipe santung tambahan seperti itu diucapkan terima kasih. Bagi para pengunjung silahkan menghubungi kami di 0813 2373 9973. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.